Ejen, misi rahsia Monkey Mouse. Misi rahsia Monkey Mouse? Benda ni. Monkey Mouse dikendaki untuk mengunboxing couple items daripada Shopee untuk kembali ke bumi semula. Kita orang diberi misi untuk mengunboxing barang-barang Shopee yang berada di atas meja ini. Kita orang akan buka dan tengok barang apa yang ada di atas ini. Supaya kami semua boleh kembali ke bumi semula. Dahsyat betul lah Monkey Mouse ni. Barang-barang ni semua daripada Shopee. So kita tengoklah barang ni berguna ke tak, barang ni berkualiti ke tidak. Dan juga yang pasti item couple. So kami berdua berpendapat untuk memulakan dengan barang yang paling kecil ni. Jom kita buka. Okey. Kita dah nampak barang apa. So maknanya barang yang paling packaging yang paling kecil adalah stocking. Kat sini ditulis treasure. Boleh kita buka tak? Satu. Kita buka yang mungkin. Dia panjang. Dan dia punya tulisan tu ada dekat buku lali ke atas lah. Kain dia sangat tebal. Maknanya ini kualiti yang baik. Tak boleh nampak dalam kalau kita tarik pun. So dia tebal gila. Selesa lah kalau pakai. Ha, ni selesa, confirm. Jadi sebabkan ini merupakan barang couple, jadi kami akan ambil satu putih dan satu hitam. Kita akan exchange. Dan satu lagi, tahu tak apa yang sama? Apa yang sama? Baju kita sekarang hitam dan putih. Okay, memang tema guys. Jadilah couple. Okey, jadi kita akan letak kat tepi dan untuk buka barang yang seterusnya. Okey, dari segi bentuknya saya pun tak jangka ini apa. Tak pasti juga sebab nampak macam bulat. Kalau tak pasti kita buka. Jangan fikir panjang-panjang. Okey. Ya, kita buka jelah. Okey. Okay. Okay. Wah. Oh, yang bulat itu ni. Yang kita rasa bulat tu. Tak ada apa-apa pun. Wow. You guys tengok kat sini nampak macam satu tapi sebenarnya dua. Queen dan king. King. So maknanya king untuk saya lah, queen untuk dia lah. Ah. Wow. Barang yang kedua ialah topi. Topi kita tak payah sebutlah dia punya kualiti atau sebagainya. Sebab dia macam nilah topi, tebal. Ini kalau masuk air pun tak tembus. So awak suka tak barang ni? Suka. Sebab dia ada tulis queen kan? Barang yang ketiga. Barang yang ketiga. Lepeh dan juga berat. Bungkusan dia sangat kemas. Sangat kemas, berpuas hatilah. Belum buka aku dah rasa cantik sebab sangat kemas, aku boleh puji lah. Macam something yang daripada butik. Kita boleh nampak. Iaitu, ini barang iaitu baju. Baju t-shirt. Yang ni saiz M, of course untuk saya. L sebab saya kecil kan, dia dapat L lah. Haa, faham-faham lah kan? Tu dia ke? Dia jenis clip lah. Nampak tak? Oh, the bag. Haa. Wah. Dia boleh buka, tutup. Oh my god. Amazing t-shirt ni. Wow, cantiknya. Cantik. Dia dekat bawah ni, depan dia ada perkataan
also in manifestation of personality each person. Depan dia simple, belakang dia pun kosong. Okay, baju ni tak jarang so sesuai untuk perempuan macam aku. Betul. Tak jarang kan? Memang tebal betul. Bawah dia macam ni eh. Tangan dia pun ada getah juga. Tangan dan bawah dia getah. Dan sangat tebal, tak jarang. Pendek kata kita orang berpuas hati lah. Yes, mandi buat ada baju baru. Keluar, pakai baju sama-sama. Yes. Seterusnya pergi ke barang yang keempat. Aku ada rasa macam sangat teruja lah nak buka barang yang keempat ni. Katanya barang ini merupakan salah satu barang daripada karakter anime. Aku dah lah peminat tegak anime. Aku tak minat. Tapi aku cuba minat. Kau kena ikut minat aku. Faham? Baik lah Queen. Aku excited sangat deh. Awak nampak excited tu. Wow, betul excited tu lah. Oh, dia punya excited tanpa menggunakan gunting ni. Memang dia koyak dulu. Kita jumpa kat esok je. Tak boleh tunjuk orang tau. Sebab tadi kita tak dapat balik ke bumi. Kita tak buka. Oh lah, kita tak dapat balik ke bumi. Kita cuba kalau korang tengok corak dia teka anime apa ni. Peminat anime mesti tahu. Demon Slayer. Siapa yang pakai ni? Karakter mana? Iaitu Tanjiro. Kalau kita tengok dua-dua saiz M. So maknanya I saiz M. Kau pun saiz M. Oh, okay, kain dia cotton. Depan dia ada kocek. Dia macam kain yang jenis licin sikit. Macam ni dalam dia. Lembut. Sangat lembut. Maknanya boleh pakai. Tak panas lah, sejuk. Tapi untuk saya tak pasti, dia jarang ataupun nampak. Sebab dari sini saya boleh nampak lampu. So maknanya dia jarang. Dia punya tangan macam ni. Suka sweater yang berzip ataupun macam ni pun okey. Sweater zip ataupun pakai macam ni, okay. Tak kisah macam dia tak ada zip di tengah lah. Biasa kan ada sweater yang zip, tak apa. Ni dia terus sarung. Barang keempat okey ke tak? Okey. So ni kita dah sampai ke barang yang terakhir. Ya, barang yang terakhir sebelum kita balik ke bumi. Berat. Semula. Berat. Dengar kata Ais excited nak buka barang ni. Aku paling excited barang ni sebab apa? Sebab paling besar. Aku suka barang yang besar. Kita teruskan lah, buka dengan fikir panjang lah. Oh my god. Kau nampak? Kau ada tiga korang, kontak lagi. Nampak tak? Korang nampak tak ni apa ni? Nampak ke tak? Sneakers! Inilah sneakers yang terakhir yang kita dapat. Apa yang tak menarik tentang benda ni ialah di mana kasut ni tak ada kotak. Dia bagi dalam bubble je. Walaupun benda ni dua pasang, tetap tak dapat kotak. Jadi kat situ sedikit kelemahan. Nampak dia. Kita orang akan tunjuk kat korang nanti bila time kita orang pakai. Dan korang tengok sendiri. Sofa cantik lah. Kapak dia pun agak tebal. Tengok, aku tak boleh nak lentur dia. Dia ada lambang brand yang terkenal iaitu Nike. So tak ada calar balau walaupun bungkusan dia pakai plastik bubble je. So alhamdulillah okey. Ni barang terakhir kita buka. Kita orang dah buka kelima-lima barang dan tengok kualiti-kualiti yang elok atau tidak. So semua dah settle. Dan sekarang masa untuk kita orang balik ke bumi. Tapi sebelum tu korang, kalau korang suka dengan video kali ni, dengan gimmick yang kita orang buat, jangan lupa like dan subscribe dan tinggalkan komen korang kat bawah jika korang ada cadangan apa-apa yang nak kita orang buat. InsyaAllah kita akan buat. Itu saja, bye. Macam mana kita nak balik ke bumi semula? Tolonglah Monkey Moss, kembalikan kita orang ke bumi.
let me in, let me in, yeah. I want the